Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wa Wabihinasta'in ala umuritun dunia watin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat sekalian, pemirsa Ibaska TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para wali santri yang berbahagia dimanapun antum berada. Alhamdulillah Allah perkenankan kita untuk berjumpa kembali KTV kali ini Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial Ustadz Ihsan Fauzi, beliau adalah sosok yang tidak asing di kalangan para pendidik dan di dunia pendidikan khususnya di kota Solo Ustadz Ihsan Fauzi ini adalah salah satu kepala sekolah di SMA IT Nurhidayah Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya Ustaz ya, insyaAllah Alhamdulillah, 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 ya. Iya. Pada kesempatan kali ini, pemirsa ibaskatv TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya bersama Ustadz Ihsan akan sharing, akan ngobrol tentang apa yang memang perlu kita persiapkan untuk memasuki dunia kampus bagi anak-anak kita nanti. Ustadz Ihsan, ini Ustadz Ihsan ini, masya Allah, Memiliki pengalaman yang sangat luar biasa di, kamp, hmm. di sekolah, terutama ya, apalagi telah kemudian menjadi kepala sekolah di SMA IT Nur Hidayah tentunya banyak pengalaman dalam meluluskan siswa dan lain sebagainya. Uh, saya penasaran, nusa sebenarnya, apakah hari ini kita menghadapi problem yang sama di kampus dibandingkan dengan apa yang kita alami pada waktu saya dulu, mungkin di kampus seperti apa? Lalu kemudian apa yang memang perlu dipersiapkan nih bagi orang tua yang ada di rumah dalam mempersiapkan anak-anaknya untuk memasuki dunia kampus itu. Ini kan lagi musim-musimnya nih. Sebentar lagi mau daftar, yeah, iya. Yeah. ya. Anakku nanti mau sekolah di mana nih? Hmm. Di kampus negeri atau swasta? Di dalam di dalam negeri atau di luar negeri? Kira-kira gambarannya seperti apa? Kondisinya seperti apa sekarang? Kita okay. Silakan Ustaz esen. Iya. Uh, kondisi sekarang memang beda banget dengan kondisi bapak, ibu, orang tua siswa saat kuliah yang mungkin seusia saya, gitu ya. Gitu. Kalau dulu kan linear. Betul. Misalnya kerjaan jurusan ini kerjaannya ini, jurusan itu kerjaannya itu, seperti itu. Dan kemudian ada jurusan favorit, jurusan gak favorit. Kemudian universitas negeri dulu satu-satunya jalan karena. Lebih murah dari swasta, ya, karena betul. kondisi ekonomi saat itu kan ya uh, cukup berat gitu ya, seperti itu. Dan kalau saat ini sudah sangat berbeda harus kita pahami. Yang pertama, tantangan anak-anak kita di kampus saat ini jauh lebih berat daripada zaman kita dulu. Zaman bapak-bapak dulu, yang mana sekarang ada hedonisme, ada konsumerisme, kafe di sekitar kampus itu banyak banget. Oh iya betul. Betul, betul gitu ya, itu kan sudah hedonis oh, gitu iya. ya, seperti itu. Kita Ko... kalau nanya alumni alumni kadang-kadang lagi di mana nih, lagi, lagi nugas, nugasnya di mana? Di warung kopi. Ya? <laughs> <laughs> Padahal waktu kita paling di warung he <laughs> gitu iya, ya. Masya Allah, <laughs> Masya Allah warung sekedar warung itu sekedar untuk makan aja gitu ya seperti itu sehingga Waktu kita kuliah nostalgia itu kan makan di jamak, di kosor gitu ya. <laughs> Karena keterbatasan dan sekarang Indonesia sangat banyak sekali marah. Belum lagi pergaulan bebas, belum lagi paham-paham yang sangat luar biasa merusak itu banyak sekali. Dan kita siapkan anak-anak kita dengan kondisi yang sangat berbeda. Yang kedua kondisi yang berbeda adalah sekarang jurusan tidak linier. Jadi banyak pekerjaan baru banyak pekerjaan baru yang dulunya tidak ada dan tidak dibekali di kampus. Misalnya ada YouTuber, ada food blogger, mm -hmm, betul -betul. ada bisnis digital, yeah, betul -betul. ada yang sangat berbeda misalnya bisnis digital atau misalnya market apa? marketing online itu belum ada ilmunya di Fakultas Ekonomi, misalnya, seperti itu. Nah, saya nggak tahu sekarang, tapi waktu itu tidak banyak, atau misalnya di keguruan, misalnya uh, ada beberapa mahasiswa yang magang, hmm. ternyata tidak tahu ilmu terbarunya gitu, ya, misalnya betul, seperti betul. itu. Jadi kan kampus terlambat, dan maka pesan saya yang pertama adalah uh, untuk orang tua, banyak berdoa banyak gitu, ada <laughs> berdoa dan meyakini semua takdir Allah. Di segi anak-anak kita sudah dijamin sama Allah yeah, kemudian eh yeah. uh, ya banyak berdoa dan yang paling utama adalah bagaimana anak ini masuk surga selama dari neraka dan bisa menjadi investasi kita di akhirat Nah itu yang 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 mm. menurut saya paling penting Ayah gitu. Penting. seperti itu karena uh, kadang orang tua Aduh nih ke swasta gimana kalau dulu memang ke swasta nggak mungkin karena mahal mm. sekarang negeri dan swasta sama biayanya tergantung penghasilan orang tua. Oh gitu, iya tuh. Jadi iya. kalau di IMSAS iya. negeri, kalau dulu nih misalnya kita kuliah karena disubsidi pemerintah mm. semua, jadi harganya cukup apa SPP-nya cukup murah ya seperti yeah. itu. Nah, sekarang di negeri karena sudah pihak MN, Badan Hukum Milik Negara mm -mm. sehingga Uh, uang kuliah itu sudah tergantung penghasilan orang tua, gitu. Mm, <laughs> betul, betul, betul. Kayaknya kemudian memilihkan jurusan yang dimana anak akan selama dunia akhirat, lingkungan yang selama dunia akhirat menjadi salah satu pertimbangan setelah kita berdoa dan memasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau menurut Ustadz Ihsan sendiri nih, untuk penentuan kampus dan jurusan gitu, bagaimana bisa diambil sebuah keputusan yang yaitu bisa diterima oleh anak dan orang tua? Iya. Apakah kemudian kita, sebagai orang tua, itu harus tetap? Pokoknya, kita mempunyai idealisme. Pokoknya, anak mau nggak mau harus ngambil itu, toh anak nggak akan ngerti. Ustaz. pokoknya kita kan lebih tahu nih. Jadi, ya anak nurut aja sama kita karena kita udah lebih tua duluan, macam-macam, atau seperti apa sebenarnya, biar sama-sama enak. Sama -sama gitu. enak ya. Iya, uh, untuk orang tua kita harus memahami bahwa zaman sudah berubah, zaman sudah berubah. Dan kemudian ada banyak pilihan-pilihan yang dulu tidak ada di zaman kita, mm -hmm. misalnya pilihan-pilihan apa, desain seni, kayak yeah. kayak -kaya gitu kan, dulu yeah. ah, mau jadi apa, prospeknya apa gitu, atau jurusan-jurusan tertentu yang yang dulu belum ada yeah, gitu betul. ya, kita kan adanya kan sejak zaman kemerdekaan itu kan. Ya, kedokteran karena dokter Wahidin, dokter hmm. itu, ya, kemudian ya, hukum, kayaknya, oh. ya, apa Muhammad Yamin itu ya. terus ekonomi, ya, betul -betul. itu, Pak Hatta, dan ya. teknik, Pak Soekarno, gitu ya. Jadi, cuma empat jurusan seolah-olah yang ada di pikiran kita. Padahal, ada banyak sekali jurusan, ada banyak itu maka kemudian, sebagai orang tua, kita harus juga riset, membaca, tren masa depan, dan kemudian yang kedua, memahami, eh, kemampuan anak. Sih, oh, kadang benar. kita nggak menghitung itu. Uh, kalau saran saya itu jurusan yang anak bisa mudah belajar di situ dan sehingga dia bisa berkembang pesat, kemudian dia bisa mengupgrade dirinya dan dia jadi best version di situ. Oke, okay, best version. Ini, uh, ya. Best version di situ gitu ya seperti itu. Oh, nah yeah. itu yang paling penting sebenarnya karena kadang misalnya nih kayak uh, oh, teman saya misalnya nggak bisa jurusan ini, kemudian dia ngambil jurusan itu, ya akhirnya dia kesulitan kuliahnya gitu, oh, betul, betul. kuliah malah nanti di tengah jalan ada do karena sistem do sekarang lebih ketat daripada dulu karena kampus ingin mahasiswanya cepat lulus gitu ya, nggak mm. beda dengan zaman zaman dulu yeah, yang betul, 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 betul. yang boleh kuliah sampai 7 tahun gitu ya, seperti itu sekarang. Yeah gimana caranya di dua tahun itu ada di oh, kemudian tahun keempat ada harus ada warning mm -hmm. sehingga anak-anak eh, harus cari jurusan yang mudah kita harus pahami kapasitas anak-anak kita mm -hmm. kemudian untuk anak-anak kalian pengalaman kalian belum banyak dan anak-anak ini punya idealisme yang besar tapi tanpa pengalaman walaupun tahu banyak informasi tapi sebenarnya pengalamannya belum banyak. Mm -hmm. Maka kemudian diskusi dengan orang tua dengan terbuka. Orang tua tahu kan kenal anak-anak itu dari kecil dari lahir sampai sekarang tahu kapasitasnya ya, dan orang tua pernah mungkin menempuh jalan sukses. Yang mana jalan sukses itu jadi privilege bagi anak-anak untuk ini loh kamu lewat jalan ini ayah pernah berhasil gitu, ibu pernah berhasil kayak gitu sehingga ya diskusi musyawarah itu menurut saya sesuatu yang sangat penting gitu hmm. ya orang tua mendengarkan harapan-harapan uh, anaknya meskipun kita tahu bapak ibu kadang harapan anak-anak itu masih ya karena namanya juga anak-anak memang belum belum apa ya belum sempurna gitu ya sesuatu ya, itu. Betul. <laughs> saya pernah mendengar coach Ari Ginanjar ya yeah. kalau salah kemarin menyampaikan coaching uh, metode coaching terbaik yeah. pada hari ini tuh bukan apa istilahnya ya memberikan instruksi, yeah. ya kan bukan explaining, uh, yeah. akan yeah. tapi dengan memberikan pertanyaan, pertanyaan iya, iya. itu uh. hari ini untuk kita berikan uh. kepada generasi milenial uh. itu ya, ternyata lebih efektif setidaknya. Iya. Uh. Jadi anak ditanya aja di rumah uh. kemudian kita biarkan mereka untuk berpikir, biarkan mereka kemudian untuk Explore berdialog, iya, berdialog, iya. Gitu ya. dan patokannya untuk pendidikan Islam itu kan mereka di tujuh tahun ketiga Di tujuh tahun ketiga itu anak-anak suka diperlakukan seperti persahabat atau wazir ada yang ngatain wazir penasehat nah, berarti kita yang tanya kepada sahabat sedekat sahabat dan bertanya kepada seperti bertanya seorang raja bertanya kepada wazirnya yang seolah-olah wazirnya itu lebih pakar daripada rajanya tapi yang memutuskan sekalipun keputusannya diraja diraja yeah. betul gitu ya yeah. <laughs> nah, kita bertanya hasil itu namun ada dua hal yang penting pertama frame-nya itu ada dua frame ya dua hal frame yang penting uh, anak ini harus tanggung jawab pada Allah nah, itu yang jadi pilihan-pilihan akhirat bukan sekedar pilihan-pilihan dunia visi-visi akhirat bukan sekedar keinginan-keinginan uh, dunia nah yang kedua anak ini kita arahkan agar punya visi dan cita-cita besar. Dua hal inilah yang ditekankan di pendidikan di tujuh tahun ketiga itu. Tahun ketiga. Ya, jadi misalnya anak ingin jadi dokter, kenapa ingin jadi dokter? Ya biar uangnya banyak. Kenapa ingin uangnya banyak? Biar bisa sedekah, pak. Biar bisa bangun masjid. Biar bisa infak. Inilah yang kemudian kita sepakati karena ada tanggung jawab akhiratnya bukan sekedar oh, biar keren biar mm -mm, betul. Uh -uh, biar favorit biar ditepuk tangan nih ya seperti itu ya, betul. hal itu. Oke okay. uh, berisi basket yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala uh, sekarang gini saat esen kalau tadi orang tua sudah harus kita minta untuk mempersiapkan hal-hal lain tapi bagi siswa sendiri nih apa yang memang bisa dia siapkan mm -mm. bagi diri dia sendiri mm -mm masuki dunia kampus okay. khususnya bagi mereka yang um, udah mulai masuk ke sekolah menengah atas ya. oh, iya. sebagai kepala sekolah oh, iya. mohon maaf okay. bisa ya. apa yang memang perlu kemudian dia persiapkan dari kelas 10 kelas 11 kelas 12 aspek-aspek apa aspek, ya. yang memang kemudian bisa dia cicil sehingga mm -mm. ketika kemudian nanti di kampus ya mm -mm. gak kaget kalau hmm. tidak salah di Nurida juga ada boarding ya, so. Boardingnya, ya juga sama kayak ada boarding. Biar kemudian uh. nanti ketika katakanlah di kos hmm. atau apa gitu, wah oh, ternyata seperti ini. Hmm. Ada yang bingung, yeah. ada yang stres, ada yang apa ya broken heart. tepat hati <laughs> karena dia nggak bisa melihat <laughs> sesuatu nggak normal gak dalam di hadapan dia gitu. Ya, Akhirnya ya, dia ya. cuma mengurung diri dan yeah. terkena lah masalah-masalah psikologis lainnya. Oke okay, ya baik. Uh, yang pertama. Eh, uh, bekal mindset jadi kita mulai dari akhir. Hmm. sudah merencanakan setelah di kampus itu mau ngapain? Hmm. jadi uh, tidak kosongan gitu ya. Yeah. nah mau ngapain? Yang jelas harus tetap istiqomah, tetap menjaga hafalannya, tetap dekat dengan Allah, tetap ya jaga ibadah. Yeah. Itu harus kita jadi di saat di kampus itu, kita udah mikirnya kayak segitu, sehingga... Ketika mau masuk kampus ini kan udah kita pasain sama Allah Sudah tawakal, udah mewakilkan urusan ini sama Allah Ya biar Allah yang mengurusnya gitu ya seperti itu. Jadi ada ketenangan nah, Kemudian yang kedua ketika di kampus nanti Bikin CV yang bagus, disiapin dari awal 4 tahun itu sangat worth it kalau bahasa anak-anak Ketika anak-anak mahasiswa dari semester awal udah nyiapin bikin CV Bikin kurikulum vitae, dia hmm. harus menguasai apa, belajar apa, pengalaman apa. Oh gitu, itu ya. keren. Tapi kalau mahasiswa sekedar mahasiswa masuk ikuti arus maka kuliah itu terlalu mahal menurut saya. Ukt uang kuliah tunggal itu terlalu mahal. Tetapi ketika dia sudah punya visi, kemudian dia sudah bikin cv yang bagus, maka UKT segitu itu ya. Sama aja standar gitu, maksudnya nggak terlalu mahal karena banyak hal-hal yang luar biasa di kampus yang dia bisa dapetin. Ya, betul-betul seminar internasional, terus apa kursus, terus pengalaman, dosen-dosen yang keren itu banyak banget yang dia dapetin. gitu saya sampai pernah dengar tuh ada istilah yang aneh-aneh, iya kamu tipe mahasiswa apa nih? Kupu-kupu, hmm. kuliah pulang, kuliah pulang, iya. atau kura-kura, kuliah ya rapat? rapat, iya. iya. atau kuman-kuman, kuliah main, kuliah, main, main, gitu, itu. gitu, nah, ya. itu semua CV-nya nggak keren. Heeh. Mm. Nah, maka kemudian dia sudah nyiapin CV yang bagus untuk eh, uh, apa di kampusnya. Nah itu kemudian kita tarik lagi nih mundur. Kan ini masih SMA. Iya betul. Nah kemudian maka kita dia harus E, cari jurusan dan universitas apa, fakultas apa yang kira-kira memang tempat dia bisa belajar menjadi versi terbaiknya. Mm -hmm. nah, bisa negeri, bisa swasta. Menurut saya sih sekarang tergantung anak bisa tumbuh dan berkembang di mana. Karena kalau dulu harus negeri karena negeri murah gitu, yeah, <laughs> terjangkau no, dan no. kondisi ekonomi orang tua ya Gak terlalu zaman susah lah ya zaman dulu baru, baru dulu gitu seperti itu. Nah kalau sekarang Hampir semuanya sama gitu, ya seperti itu. Kemudian kita tarik lagi karena banyak kan anak-anak e, kelas 10-11 itu belum tahu persiapannya apa. Mm. Kalau anak-anak yang kelas 12 kan sudah ujian, sudah, mm. sudah tes, sudah mm. ya, tinggal jalani tadi. Dia pilih jurusan mewakilkan pada Allah, tawakal pada Allah. Kemudian biarkanlah Allah menakdirkan di mana tanpa khawatir rezekinya itu. Mm seperti apa karena Rizky tidak terpengaruh jurusan dan fakultas gitu yeah. dan universitas juga terus dia sudah mulai kalau sudah mulai kuliah mulai merancang bikin CV sehingga kuliah itu worth it bayangin UKT 5 juta tapi dia cuma masuk sekolah balik masuk sekolah balik padahal di sana ada dosen-dosen yang keren yang ilmunya luar biasa yang bisa kita tanya ada dana penelitian yang banyak, ada pelatihan-pelatihan yang banyak sekali yang kadang kalau nggak niat bikin CV itu nggak gak ya, dia ambil yeah. gitu seperti itu tapi kalau niat bikin cv dia bisa magang di mana di awal dia bisa punya pengalaman apa bahkan ukt itu lebih kecil daripada penghasilan anak-anak mm -mm. itu seperti itu mahasiswa mahasiswa banyak yang kalau sudah niatnya bikin cv itu cepat banget gitu jadi yeah. kuliah worth it nah kalau untuk anak-anak yang kelas 10 11 eh, ujiannya kita siapkan jadi kan ada dua jalur jalur prestasi dan jalur tes. Mm -hmm. Kalau jalur prestasi ya eh uh, apa? Ya kita tawakal aja karena yaudah, kayak, uh, ya udah kayak eh ya untung-untungan gitu ya. Kadang kan di sekolah ada ya anak yang anak lebih pintar yeah, tapi yang diterima betul. kok yang bawahnya kayak gitu, ya. Yes. Udah rezekinya masing-masing gitu ya. Yeah. Tapi yang bisa kita siapkan ada adik-adik kelas 10 11 sudah mulai harus dikenalkan dengan tiga tes di perguruan tinggi. Tesnya kan namanya tes sekolastik. Sekolastik artinya kemampuan untuk sekolah. Kemampuan ini sekarang yang dites bukan lagi pelajaran-pelajaran fisika, kimia, matematika, ekonomi, sosiologi, sejarah udah nggak kepake lagi. Yang dipakai sekarang adalah anak ini kira-kira di kampus bisa belajar enggak. Maka anak-anak yang punya konsentrasi yang tinggi maka kemungkinan dia punya daya belajar yang kuat. Maka kemudian saya sepakat sekali anak-anak eh, yang hafalan Qurannya banyak kemungkinannya itu nilai skolastiknya tinggi karena dia terbiasa melatih otaknya untuk membedakan huruf menyamakan ini ada di ayat apa kemudian mengulang mem memori kemudian otaknya akan skolastiknya bagus itu itu ya karena ada penalaran dan e, apa kemampuan penalaran umum kemampuan matematis itu hmm. akan bagus kemudian yang perlu disiapkan juga bahasa Inggris bahasa Inggris bahasa Inggris ya. itu sepertiganya sepertiganya ya iya, Masya Allah. Masya Allah gitu ya. dan bahasa Indonesia itu kemampuan bacaan hmm. jadi kalau yang bacaan itu saran saya anak-anak banyak baca karya sastra novel jurnal agar dia bisa mencerna e, apa Hmm, penalaran bahasanya biar bagus ya, itu. Tapi uh, kita memang punya problematika uh, di membaca ini ya. Iya betul. Anak, -anak sekarang uh, nggak betah tuh. Gak betah, enggak betah baca. baca. Novel yang betul -betul. <laughs> <tuh, laughs> karena sudah terbiasa baca status, <laughs> baca tweet, <laughs> tweet <laughs> baca TikTok ya, yang pada ya, pendek gitu ya. Yang uh, gitu. Uh, gitu. Maka, saya, saya masih ingat dulu waktu uh, saya, uh, saya. Kecil itu masih banyak itu novel-novel Karangannya Uh, Biham kah? Iya, iya, ya kan, apa-apa, macam-macam teman-temannya itu. Iya, nah itu harus kita tradisikan, tradisinya. karena nanti anak-anaknya kan jadi anak-anak yang unggul dengan span konsentrasi yang lebih daripada zamannya. Nah, biasakan anak-anak itu, saya sepakat nggak ada HP, nggak ada ini pembatasan yang sangat luar biasa, tapi kemudian support dengan karya-karya sastra yang baik. Yang banyak, kemudian jurnal. Mm -hmm. Nah, sehingga anak-anak ini terbiasa berpikir sistematis dan bagus. seperti itu, oke, okay. ya, Nah, untuk bahasa Inggris, uh, bisa diperbaiki di kurikulum pendidikannya karena kurikulum pendidikan yang pakai bahasa Inggris yang dinas itu sebenarnya masih sangat kurang untuk menghantarkan anak-anak. Okay. Uh, sesuai target di okay, okay. yang di iya. kampus gitu. Kalau kurikulum kayak nanti yang. Target, <laughs> iya, kayaknya, iya iya iya. Iya. Jadi iya, iya, <laughs> memang tadi ya uh, tentang anak ya anak teman-teman juga harus mulai sekali lagi dipersiapkan ya kemampuan mm. bahasa Inggrisnya. Sekali lagi jangan lupa kemampuan reading memahami mm. teks ya itu boleh bisa dicicil dari sekarang teman teman baik mm. kelas 10 kelas 11 kelas, 10, kelas 10. biar kemudian segala sesuatu nggak terlambat mm. ya kemudian. Yang terakhir nih saat nih yeah. ya uh, manajemen pengelolaan sekolah sendiri, Selaku yeah, yeah. tempat mereka tumbuh berkembang mm -hmm. sebelum mm -hmm. masuki dunia kampus. Yeah. Apa yang terjadi dengan sekolah kita hari ini? Mm -hmm. Apa yang kemudian bisa kita perbaiki mm -hmm. di dalam proses yeah. sekolah-sekolah kita sehingga yeah. kita bisa mentransisikan proses pendidikan mm -hmm. anak dari SMA mm -hmm. ke perguruan tinggi dengan baik. Yang sudah bagus dari sekolah-sekolah kita adalah pendidikan karakter dan kerja kerasnya. Itu sudah dapat, misalnya, anak terbiasa ngafal pagi, uh -huh. sore, malam, uh -huh. sehingga dengan konsentrasi yang panjang ini, ini bisa jadi nilai lebih dibandingkan anak-anak Sezamannya yang konsentrasinya pendek malah nilai lebih. Ini nilai lebih. Kalau saya kan melihatnya kasihan saatnya sebenarnya ya. Mohon <tuk> maaf. <tuk> ya, Ini kalau anak-anak di Malaysia bangun pagi, Iya. mandi kapal. sebelum subuh, <tuk> <tuk> ngafal Quran. <tuk> Habis itu jeda sebentar sarapan, ya, ya. berangkat ke sekolah, ya, ya. pulang istirahat ya, sebentar ngafal lagi, ya, terus malam belajar ya. malam lagi. Saya lihatnya capek. Ya, ya. Tapi itu positif <tuk> ya. Jadi memang kita sedang menyiapkan generasi. Ya memang caranya gini. Kita sedang menempa pedang misalnya ya harus dipukul-pukul, ya harus dipanasi, ya harus celup air kayak gitu. Karena memang ini nilai lebih di luar dengan kurikulum merdeka, maaf yang sangat merdeka ini, sepen konsentrasi, meskipun kreativitasnya di kurikulum merdeka lebih. Hmm. Tapi sepen konsentrasi, struktur berpikir, daya juang, ketangguhan, sekolah-sekolah Islam terpadu yang kelihatannya Gurunya aja ngelihat murid kasihan, apalagi orang tuanya kasihan, tapi itu harus kita lakukan. Ya, betul. Untuk menyiapkan generasi yang tangguh, gitu ya, seperti itu, alhamdulillah. Nah, kemudian yang kedua, eh, uh, habit anak untuk belajar kreativitas. Nah, itu mungkin uh, perlu kita tambahkan karena daya cipta sesuatu, apa? Berpikir, mengeksplor Kayak gitu, makanya kemudian Kita tinggal menambahkan uh, daya kreativitas itu Sehingga Anak-anak ini tangguh dan kreatif Sementara kurikulum saat ini kin anak itu Kreatif Tapi yang tangguh-tangguhnya itu masih, masih Kalah lah dengan model-model yang ada Di sekolah-sekolah Terpadu yang kelihatannya gurunya aja lihat ya Allah ini apa gak capek anak-anak gitu tuh anak-anaknya enjoy gitu, ya. Ya. kemudian uh, ya. yang bagus memperbarui niat bahwa mereka kuliah, mereka bekerja itu adalah untuk bekal akhirat hmm. mereka. Gak ya, dengan itu mereka punya dua kekuatan, kekuatan motivasi internalnya dan yang kedua ya. dia yang lebih dasar adalah dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa ya, Taala. Ya sehingga akan banyak keajaiban-keajaiban yang yeah. akan didapatkan oleh di anak-anak ini. Mendengar istilah generasi sekarang itu strawberry ya. Iya, yeah, generasi strawberry, strawberry ya. betul. Daya imajinasinya tinggi. Tinggi. Tapi lapu. maaf ya, dalamnya rapuh. <laughs> mudah sakit hati, mudah yeah, kena apa cobaan dikit udah yeah. menyerah yeah. gitu. <laughs> Iya-iya, kan kemudian uh, kita ya anti strawberry cuma kita tambahin imajinasinya aja Tambahin kreatif uh, thinkingnya iya, nah, gitu Berarti kalau misalnya nih, uh, anak itu gadis ya di boarding atau podong iya, iya. hmm. Tadi bisa kita kondisikan hmm. seperti itu hmm. Tapi kalau kemudian anak itu jalannya di rumah, iya, iya. apakah kemudian orang tua yang ada di rumah iya. juga harus membuat kurikulum layaknya iya. sekolah untuk iya. bagi anak gitu sehingga tadi anak terbiasa dengan beban mm, macam-macam mm. dan sebagainya. Kalau iya. uh, umum madrasah itu ya. um, ibu itu adalah madrasah sekolah dan ayah itu kepala sekolahnya maka aneh ketika kepala sekolah itu gak punya arah dan kurikulum untuk sekolahnya gitu seperti itu maka kemudian tanggung jawab seorang ayah itu mendesain kurikulum untuk pendidikan anaknya pendidikan anaknya gitu seperti itu harus ada desain apa yang harus disampaikan kemudian dievaluasi kemudian didesain lagi apa dievaluasi lagi karena kalau kita lihat misalnya ini agak gibah eh, apa yang anak pejabat bukuli sampai karir ayahnya itu ada sebuah capture yang saya menarik <laughs> gitu ya pendidikan memang mahal tapi kalau gagal lebih mahal lagi <laughs> itu habis karir ayahnya masuk penjara terus anaknya juga masuk penjara oh, satu negara satu di negara, negara dihujat itu. Gitu. <laughs> <laughs> <So>, itu jadi <laughs> memang harus ada kurikulum dari seorang ayah walaupun juga anaknya itu ada di pesantren misalnya ya. ada di boarding Ayah harus punya kurikulum, ayah harus punya kurikulum untuk pendidikan anak-anaknya kita gitu, seperti itu. Jadi sisi memang sekolah ataupun boarding atau pesantren yeah, uh. sebagai tempat tumbuh anak memang harus yeah. mereview mm. lagi. Kemudian orang tua, oh, yeah, kalau misalnya nyaman. kemudian anak tersebut katakanlah full day uh -huh. kan, pulang pergi juga harus siap yeah, dengan kurikulum-kurikulum yang ada. Iya. Yeah, misalnya membatasi penggunaan HP, misalnya yeah. kan anak full day kan. Ulang bawa HP karena ya harus kontak sama orang tua atau pesen Grab, pesen Gojek hmm. gitu ya, tapi kemudian harus di-setting, misalnya maksimal berapa jam anak ini bawa HP, kemudian buka apa saja, kemudian dia positif atau negatif. Nah, tapi tentu saja dengan uh, komunikasi yang baik gitu ya, hmm. karena kalau udah tujuh tahun ketiga nggak bisa kita langsung hmm. marah-marahin gitu ya, lima sampai dua anak-anak SMA ini nggak bisa. Marah-marahin sama orang tua Tapi diajak dialog seperti seorang wazir oh, betul -betul. Gitu. Ustadz Esan eh. uh, Nasihat apa yang bisa Ustadz berikan Kepada seorang siswa yang mm -mm. Tadi ya Mengatakan kepada kita Ustadz mm -mm. saya bosan mm -mm. Ustadz saya capek Ustadz saya gak kuat lagi mm -mm. Kayak gini terus mm -mm. Dikembleng mm -mm. dari pagi sampai sore mm -mm. Dan sebagainya Sedangkan kemudian mungkin dari versi kita mereka mm -mm. kan ujungnya kan mm -mm. gitu. Keren apa yang bisa kita berikan kepada adik-adik kita yang seperti itu, Ustaz. Uh, baik. Pertama kita jelaskan betapa panjangnya perjalanan di akhirat. Setelah kita meninggal, dikubur. Mungkin kapan sampai selesai dikubur nunggu kiamat. Entah 10, 20, 50 atau 100 tahun yang akan datang. Dan dikubur... Ada nikmat kubur dan siksa kubur. Kemudian... Setelah dikubur nanti ada kebang hari kebangkitan. Hari kiamat dihancurkan semuanya. Lalu ada hari kebangkitan. Lalu ada... Uh, dikumpulkan di padang mahsyar. Hmm. Nunggu hisap. Ada sirot... Ada... Mizan. Ada sirotol mustaqim, Ada apa yang perjalanan sangat panjang ya. sekali. Dan untuk selamat sampai dari alam kubur sampai masuk surga berbekalnya itu cuma sebentar yaitu hidup di dunia yang cuma sebentar sekali gitu loh sebentar sekali hidup di dunia sedangkan harus berbekal harus bekal ibaratnya gini nih kita mau traveling selama sebulan sebulan gitu ya tapi persiapan untuk bekal cuma dua menit apa yang kita lakukan kira-kira Waduh, kacau. Kacau, harus cepat segera, harus so, so, hmm. apa, nggak ada capeknya, maunya ya dua menit ini untuk sebulan gitu atau nggak hmm. dua menit lima menit lah gitu, yeah, wah, semuanya yeah, disiapin harus itu nggak ada lelah, nggak ada jedanya. Okay. sempat gak kita main game ketika persiapannya cuma lima menit, nggak sempat. Yeah. Sempat nggak kita bersantai-santai lima menit ini, nggak sempat. Maka sempat. Maka nah, nah. kemudian kita bilang ke adik-adik. Nah, di dunia itu seperti persiapan lima menit untuk traveling yang berbulan-bulan. Maka lelahmu sekarang adalah kebahagiaanmu di akhir nanti. Lelah bisa terobati, capek bisa terobati, luka bisa sembuh. Dan tapi ketika sudah di akhirat nanti, kalau udah di neraka, ya di neraka nggak akan nggak ini ya udah udah selesai. Kalau bisa di surga, ya udah di surga gitu sendiri. Neraka nanti ya nunggu lu saja habis tapi kan menderita sekali gitu iya, itu okay. artinya memang uh, salah besar salah kalau besar. seorang hmm. anak masih hmm. berpandangan nanti hmm. kalau udah di kampus justru kita hmm. lebih bebas hmm. Betul. kalau udah di kampus kita lebih ringan dalam hmm. hidup kalau hmm. kemudian tadi hmm. tekskan dengan perjalanan hmm. hidup manusia Ia. karena sesungguhnya berarti ketika anak itu pindah dari sekolah menengah pertama, hmm. tak sampai kampus kan cuma, ya cuma menit-menit-menit-menit itu aja ya. gitu loh menit-menit bahkan nanti uh, anak ini menikah, ya Dan kemudian anak-anak harus memilih dengan persiapan sesingkat itu apa amal unggulan yang membuat dia selamat dunia akhirat maka jurusan-jurusan apa yang membuat dia selamat dunia akhirat itu yang kita apa Uh, tanamkan ke murid-murid kita anak-anak okay. kita guys Allah itu uh, uh, Ustaz Isan, uh, Isan terasa kita sudah di apa penghujung iya, yeah, so. podcast kita pada kesempatan kali ini uh, ada nasihat-nasihat terakhir yang barangkali ingin Ustaz sampaikan kepada pemirsa oh, uh, iya. Baska TV Iya. Apa bisa TV, Alhamdulillah bahagia sekali saya bisa saling berbagi karena

itu terima kasih tadi ya lupa ngucapin tadi terima kasih kemudian yang kedua pesannya ya anak-anakku semua istiqomah aja mungkin kalian capek baca Quran pegang Quran kemana-mana saya lihat tadi aduh adem banget itu ya di semua santri kemana-mana bawa mushaf tapi percayalah di jalan yang pernah membuat umat Islam ini berjaya umat Islam ini yang dulu awalnya peradaban Arab itu tidak diperhitungkan oleh Persia dan Romawi, tidak pernah diserang karena kecuali dari Abasyah eh, ya, uh, dari raja itu ya, raja Abraha dari Abraha. Tapi Persia dan Romawi berperang di sekitar Mesir, sekitar itu nggak pernah nyerang ke Arab. Kenapa? Karena memang tidak ada sumber daya yang menarik saat itu. Tapi ketika Islam itu ada ketika itu Quran itu turun di hati dan lisan orang-orang Arab saat itu maka kemudian kemajuan berkembang dengan pesat kemajuan berkembang dengan pesat mereka mendapatkan kebahagiaan dan di dunia dan di akhirat dan bahkan bisa menantang dua peradaban besar ini sekaligus padahal awalnya tidak diperhitungkan betapa dahsyatnya Al-Quran maka ketika Allah mengizinkan Ananda membaca Quran, men Ananda menghafal Quran, mentadaburi Al-Quran, pegang itu. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Karena Tuhan, Allah Rob semesta alam yang memiliki segalanya, memiliki langit dan bumi, bersedia menitipkan kalamnya, menitipkan ayat-ayatnya kepada kita. Itu sebuah kehormatan. Maka jaga kehormatan itu dengan baik. Itu mungkin dari saya dan gak usah khawatir tentang apapun karena kita sudah mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah seperti itu. Jangan khawatir terhadap apapun. <laughs> iya, jangan khawatir terhadap apapun. Baik, uh, Mirsa Ibasca TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, Alhamdulillah uh, hari ini kita banyak ilmu, banyak sharing pengalaman dari Ustaz Beliau selaku praktisi di pendidikan, udah berpengalaman melewati beberapa generasi-generasi yang nah yang dididik dan, dan sebagainya ada beberapa pesan tadi bagi kita selaku orang tua ada pesan-pesan bagi lembaga-lembaga pendidikan kita untuk kemudian untuk terus apa namanya melihat lagi kurikulumnya berikan bekal-bekal persiapan yang terbaik bagi anak dan juga bagi ananda ananda yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kampus jangan khawatir jangan ragu kembalikan lagi kepada orientasi kehidupan kita nanti insya Allah semuanya akan menjadi sebuah hasil perjalanan hidup yang iya, betul. luar biasa terima kasih sekali biasa, lagi sama Tuan -tuan. Tuan -tuan. atas kesempatan yang uh, sudah apa namanya diuangkan bagi kami di iya. TV berbahagia sekali so. mudah bisa berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang amin, amin. kita berjumpa lagi di Baska TV uh, pada kesempatan-kesempatan yang akan datang Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya, Sidik Nugroho, atas segala kekurangan, mohon maaf, izin berdiri diri. Sekali lagi, sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, siap.